Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya yang mersalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina wa maulana muhammad Walaa alihi wasahbihi ajma'in, walahaula quwata wala illa billahi lahi al azim amma baad. Jemaah mari kita mulai pengajian bagi hari dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah. diberikan kesehatan lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza khala asal li husli au naumin au nahwihi ma. Babu bab ma yaqulu apa yang diucapkan Idza khala bahu apabila menanggalkan melepas baju dihusli untuk mandi au atau tidur au atau sejenisnya jamaah kemarin kita diajari ketika memakai baju paling tidak membaca basmalah ya. bismillah tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doanya, Allahumma ini as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa udubika min syarrihi wa syarri ma huwalah ya, kemarin kalau kita pakai baju bismillah teruskan dengan ta'awud mohon perlindungan pada Allah ya, Allahumma ini as'aluka ya Allah ini as'aluka sungguhnya aku mohon kepadamu min khairihi dari kebaikannya kebaikan baju yang kita pakai itu wa khairi ma huwalah dan dari kebaikan badan yang memakainya ya tubuh yang memakainya wa dan aku berlindung jika kepadamu ya Allah min syarrihi dari kejelekannya dari kejelekan baju keburukan baju wasarima huwa lahu wasarima huwa lah dari keburukan badan yang memakainya ini bacaan ketika memakai baju nah, sekarang kalau kita melepas atau menanggalkan apa yang kita baca. Warawain nafi kitab ibnu Sunni, kami lihatkan dalam kitab ibnu Sunni, An Anasin radhiyallahu an dari sahabat Anas radhiyallahu an berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, Sitruma peina yunil jinni. Ya. Ada yang baca, Satruma peina yunil jinni. Ya satru itu setir setir itu tabir ya. Jadi tabir tabir ma baina yunil jinni apa yang diantara ayun kurota ayun apa bu ayun bu pak bapak, -bapak? itu kuroh ayun mata ya. ainun asalnya ain ainun Ayunil jinni Dari pandangan mata jin Di penghalang Ya setir ya, Di antara Pandangan mata jin Wa bayi, bani adam Dan auratnya Bani adam atau manusia ya, Di setirnya penglihatan pandangan mata jin dengan aurat kita. Rasulullah bersabda, ayyakula ya, ar-rajulu ar, ar muslimu jika seorang laki-laki al-muslim yang muslim itu mengatakan ayyakula ayyakula ar muslim jika seorang laki-laki muslim atau seseorang muslim, ya termasuk ibu-ibu, ya kalau dasar Arab itu kalau yang disebut mudhakar, ya maka ibu-ibu juga ya, ikut, katut. Ya. Jika seorang muslim itu mengucapkan, Iza roda'i yatroha Idza arada jika ia ingin ayat rohasia bahu untuk melepas pakaiannya untuk menanggalkan pakaiannya jadi kalau di sini artinya melepas atau menanggalkan ya teroha kalau di al story hun, itu dilemparkan dibuang Di orang-orang kafir nanti Yastari Khunafinar dilemparkan ke dalam neraka. Ini kalau berhubungan dengan baju, bukan dilempar bajunya, tapi dilepas, ditanggalkan. Ida roda yatroha bahu apabila ia ingin melepas bajunya, mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Ya, la ilaha illaahu Bismillahiladzi la ilaha illaahu Mari kita baca bareng-bareng tiga kali ya Bismillahiladzi la ilaha illaahu Bismillahiladzi la ilaha illaahu Bismillahiladzi la ilaha illaahu Itu bacaan ketika kita melepas baju Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allah al yang la ilaha tiada Tuhan yang patut disembah illa kecuali Dia. Ya. Ya, dipendek ya. ya, dipendek. Ya paling tidak ketika memakai baju bismillahirrahmanirrahim, ketika melepas bismillahilladzi la ilaha illa Ya. Nah. Nah, kalau hafal ketika memakai ya dibaca doanya tadi samping basmalah bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa Berikutnya babu mayaqulu khali khuruji min baitihi babum bab mayakul apa itu ucapan khali khurujihi min ketika mayakul khala khurujihi min ketika ketika apa dalam keadaan keluar khurujihi min dari rumah apa yang kita ucapkan ketika kita keluar dari rumah Jadi bacaan ketika keluar dari rumah Rawayna an Ummi Salama kami lihatkan dari ibunda Sayyidana Ummi Salama ya radhiyallahu anha wasmu Hindun juga namanya Hindun di Ummi Salama itu juga disebut Hindun ya namanya Hindun Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu salam karena adalah nabi idza kharaja baitihi apabila beliau keluar dari rumahnya qala beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu alallah ya di beliau ketika keluar dari rumah ya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah ya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya dan terusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah tawakkaltu aku berserah diri Allah kepada Allah. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah supaya dalam perjalanannya selalu dilindungi oleh Allah diserahkan keselamatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala keamanannya keselamatan keamanan dalam perjalanan ketika keluar dari rumah kita besar kepada Allah supaya kita berikan keselamatan dan keamanan dalam perjalanan sampai tujuan dan kembali ke rumah Bismillah tawakal Allah. Kemudian Allahumma ini a'udzubika. Kemudian Rasulullah baca taawud, ya berlindung. Allahumma ini ya Allah ini a'udzubika. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu an adillah dari yang menyesatkan. Au atau yang tersesat. supaya dilindungi dari yang menyesatkan atau yang tersesat supaya tidak ada makhluk Allah yang menyesatkan atau tersesat ya, dalam perjalanan. Au azilla, au uzalla. atau ya, zil itu hina ya. atau terhina Auzalla atau ya, dihina ya, supaya tidak terhina atau dihina. ya berlindung pada Allah dari menganiaya atau teraniaya ya, supaya ketika keluar dari rumah itu tidak membuat orang lain susah menganiaya orang lain atau teraniaya atau di susahkan oleh orang lain atau oleh makhluk lain doa lama auud lama au ajhala au yajhala alayya aku berlindung kepada ya allah ya au ajhala ya, airnya an ajhala dari sifat kebodohan supaya tidak malah keluar dari rumah malah bodoh ya. malah nggak ngerti apa-apa ayu jala atau dibodohi orang iya atas kami jadi ini doa kita keluar dari rumah di samping Bismillah tawakal ke allah juga berlindung ya kepada Allah ya Allah main a'udzu bika an adilla udzalla au azilla au uzalla au adlama au uzlama au ajhala au yujhala alai Hadisun sahihun hadis sahih rawahu Abu Dawud Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah Qala Tirmidzi hadisun sahih hakadha fi riwayatin Abi Dawud an adilla au dalla au azilla au zalla ni wa daud ya berlindung kepada Allah ya dari menyesatkan dan tersesat dari terhina dan dihina wa gadal baqi bilaf di tauhid dan di turmudi a'udzu ya, min an nazillah ya turmudi kalimatnya a'udzu min an nazillah wa kadzalika nadilla wa nadlima wa najhala ila fil jam wa fi riwayat abi daud ma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti riwayatnya abu daud ma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti tidaklah rasulullah itu keluar dari rumahnya kata rasul tidaklah rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar mimbai tidak dari rumahku tidaklah aku keluar dari rumahku kata Rasul illa rafa'a tarafahu ilas samai kecuali rafa'a mengangkat torofahu pandangannya apa halnya Dangak. ya. di mengangkat kepalanya pandangan ke atas ya. Ilas sama jadi ke, ke langit Pakola lalu berdoa Allahumma inni a'udzubika. Ya Jadi paling tidak ya setelah kita bismillah tawakal al Allah kemudian baca ta'awudnya mohon pada Allah Allahumma inni a'udzubika. Ya ini menurut ya Abu Dawud. Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku aku berlindung kepadamu dari semua hal ya, yang tidak baik di luar rumah. Firman dua hari karena itu kau jam baiti kalau kamu ada karena Allah alam. Dalam riwayat yang lain, apabila ya, Rasul keluar dari rumahnya, beliau berkata sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Allah alam Allah yang lebih mengetahui. Waraina fi sunabi Dawud wa Tirmi diwan Nasai wa Hirim dan kami lihatkan dari sunan dari kitab sunan Abi Dawud Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain-lainnya. An Anasin radhiyallahu an qala dari Anas radhiyallahu an berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mengkola siapa yang mengucapkan yakni idza khraja min baitihi yakni ya, ketika kharja min baitihi keluar dari rumahnya Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah ya, baca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah dengan menyebut nama Allah bismillah tawakkaltu ala Allah aku bertawakal berserah diri kepada Allah wala haula wala quwata illa billah tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Yaqulu lahu maka dikatakan kepadanya kufita wawukita, wahudita, hudita wa anhu syaithan. Jadi kalau orang itu keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la illa billah itu menurut Rasulullah dalam hadis ini kufita kamu dicukupkan kafa cukup ya. kamu dicukupkan wau kita wakina ada benar apa wakina di lindungi dipelihara. Ya. kamu dipelihara hara dan kamu di diberi petunjuk, diberi hidayah. Dengan kita mengucapkan bismillah tawakal, tawakal, tawakal wala haula wala kutabila, maka kita akan dicukupi. Ya, kemudian dijaga, dipelihara. Wah, dida, dan diberi petunjuk tanah anus syaiton, ya, dan tanah itu menyingkir minggir anhu darinya asyaitonu setan setan akan menyingkir ya. diminggir tidak ya, menghadang kita ya, kalau kita baca bismillah tawakal tu la hawla quwata illa billah kan sudah biasa ya sudah biasa diamalkan ya dereng ya, kalau belum dibaca bareng-bareng monggo Bismillah Tawakal tua Allah La haula quwata illa billah Lagi Bismillah Tawakal tua Allah La haula wala quwata illa billah Bismillah Tawakal tua Allah La haula illa billah Ini Kalau kita keluar dari rumah samping menyebut nama Allah, berserah kepada Allah, juga minta perlindungan kepada Allah. Ya. Ditambahin tadi itu paling tidak dengan ta'awud doa Allahumma inni a'udhu bika. Ya, Allahumma inni a'udhu bika. Ya. Qala at Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan hadis hasan Zada Abu Dawud riwayatihi Abu Dawud menambahkan dalam riwayatnya fa yaqulu ya anna syaitan syaitan ini akhir dengan ucapan fa di sini yakni as -syaiton, syaitan syaitan li syaitanin akhir kepada setan yang lainnya jadi ketika orang keluar dari rumah dengan baca bismillah tawakkaltu alallah la illa billah, maka setan itu ngomong kepada setan lainnya pada koncohnya. ya yeah, ya yeah, jadi ngomong sesamanya setan itu kaifa wa kaifa bagaimana Laka bagimu maksudnya tindakanmu birojulin kepada seseorang kot yang telah diberikan petunjuk Wakufia dan telah dicukupi atau telah dijaga ya wawukia itu terlindung ya, dicukupi dan terlindung terjaga jadi setan sudah tidak bisa apa-apa minggir ya jadi nggak akan menggoda kepada orang yang keluar dari rumah dengan mengucapkan bismillah tawakkal tawallahu la haula wala illa billah ya. Ibn Maja, wa rawayna fi kitab Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Nabi Hurairah radhiyallahu an kami riwayatkan dari kitabnya Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi karena Rasulullah jika keluar dari manzilihi apabila beliau keluar dari rumahnya kala beliau mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah tuklanu attuklanu ala Allah aku berserah diri kepada Allah la haula wala quwata illa billah ya tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah jadi ini hadis yang lain. Jadi bunyinya tidak tawakal tuh tapi atuklanu At Allah. Jadi sama saja artinya Bismillah atuklanu At Allah la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang di atas Bismillah tawakal tuh la haula wa la quwata illa billah. Ya. Hadirin rahimakumullah jadi itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga manfaat, ya, bisa menambah amal kebaikan kita, sehingga kita praktekkan dalam semua aktivitas ya, kita sehari-hari, ya, supaya sekali lagi untuk menambah pundi-pundi kebaikan dalam mengumpulkan bekal dalam kehidupan akhirat. Ya. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من